Assalamualaikum Pak Bagir, Prof. Bagir. Ya udah Bapak. Assalamualaikum Prof. Bagir, kalau Bapak jawab. Waalaikumsalam. Om Rusli. Iya. Om Rusli. Oh, Om Rusli. Ini Tria. Oh, Mbak Tria. Iya, saya assisting Bapak hari ini Om Rusli. Oh iya ya. Pak, sama Mbak Tria, selamat Idul Fitri. Oh iya, Lahir sama batin. Idul Fitri juga Om. Baru ketemu. Kapan ke Bandung, Pak? Covid. Halangannya. Covid. Ada. Covid ngalangin. Ya bisa ke Assalamualaikum Prof. Bagir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Prof. Bagir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak, udah lama gak ketemu. Kang. Ini rindu mendengarkan ini semua Bapak. Rindu. Terima kasih. Rindu. Ada banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membuka. Saya selaku host di webinar seri kedua FA Unisba pada hari ini akan membuka jalan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, hidayah dan inayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara webinar Fakultas Hukum Unisba series yang kedua. Yang pertama, yaitu pembukaan oleh host. Acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah pembacaan doa. Acara yang selanjutnya, acara yang keempat adalah acara utama, yaitu penyampaian materi dan pemantik diskusi oleh narasumber yang sudah hadir. Dan yang ketiga adalah sesi tanya-jawab, dan yang keempat adalah penutup. Sebelumnya, saya ucapkan salam hormat kepada narasumber yang sudah hadir di webinar series kedua FA Unisba, pada Bapak Profesor Bagir Manan, SHMCL. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Kemudian narasumber yang kedua, Bapak Dr. Kusri K. Iskandar, SAMH. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kusri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepada Pak Arinto Nurcayono, Dr. Andes M. Hum, selaku pemantik diskusi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arinto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Pak. Menjadi pemantik diskusi hari ini. Iya. Kemudian kepada moderator Ibu Dr. Dini Dewi Henyakti, SAMH. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Alam.
Dan tidak lupa juga saya ucapkan salam hormat kepada dosen Fakultas Hukum Unisba yang telah hadir di sini. Di sini saya sudah melihat ada Prof. Neni Sri Imaniati, kemudian ada Prof. Nandang, ya. dan rekan-rekan dosen lainnya yang sudah hadir di acara webinar FA Unisba series yang kedua. Dan tak lupa juga saya ucapkan salam kepada para peserta, khususnya kepada para peserta webinar FA Unisba series kedua ini yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara hari ini. Baik, untuk itu kita akan mulai. Yaitu yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Francisca SHMH. Ibu Francisca, saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan membacakan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'a Thank you.
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki. Dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Allah lah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu azim. Terima kasih kepada Ibu Francisca SIMH atas pembacaan ayat suci yang telah dibacakan. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan tadi dapat menenteramkan dan memberi kelancaran pada acara kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Jejen Hendar SHMH. Kepada Bapak Jejen Hendar SHMH, saya persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tundukkan hati sejenak untuk menggapai ridha Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wa zikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma gfir lana dunubana wali wali jayna warhamuma kama rabayana sigoro. Rabbana hablana min ajwajina wa durriyatina qurrata a'yuna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a warinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan salah kami, ampunilah semua hilaf kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah majlis ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami pemahaman atas semua materi yang akan disampaikan oleh para pemateri. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesehatan, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Ya Allah, ya Rabbana, kabulkanlah semua doa kami ini. Rabbana, Rabbana, atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Jejen Hendar SIMH atas doa yang telah dipanjatkan. Semua memberi kelancaran pada acara kita pagi hari ini. Dan hadir ke webinar series kedua UNISBA. Selanjutnya kita masuk dalam acara utama kita hari ini, karena narasumber sudah hadir, bahkan dari awal acara sudah hadir.
pada sesi yang utama ini nanti akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti SH/MH dan akan kemudian akan langsung membuka dan kemudian akan menutup sesi pada saat narasumber ini mulai dan selesai membacakan materinya. Baik, kepada Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti SH/MH, saya selaku host menyerahkan acara kepada Ibu Dr. Dini. Baik, terima kasih Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq ini kuli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada narasumber yang telah hadir sejak tadi dan juga para undangan yang hadir di Zoom meeting pada pagi ini dengan acara webinar nasional demokrasi hukum dan kekuasaan, saya ucapkan terima kasih telah hadir pada pertemuan sangat membanggakan kali ini. Kita tahu kalau bicara relasi hukum dan kekuasaan ini nampaknya tidak kenal, tidak lekang oleh waktu. Dalam situasi pandemik seperti ini pun ternyata tema-tema seperti ini sangat mencuat dan sangat populer untuk di. Nah, tadi ini telah hadir dua narasumber, satu pemantik. Ya. Walaupun sudah tidak asing lagi, namun ada baik bacakan saja CV-nya, tapi singkat saja ini mohon izin. Nah, untuk CV atau daftar riwayat hidup dari Bapak Profesor Dr. Bagirmanan SH/MCL, ya, saya kira data diri kita sudah tahu dengan beliau, dengan gagasan-gagasan beliau, pendapat, ide-ide, kontribusi pemikiran oleh beliau. Mungkin sekilas bahwa pernah menjadi Ketua Dewan Pers dari 2010 sampai 2011, kemudian menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 2001-2008, kemudian Hakim Agung 2000 sampai, lalu anggota Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 2000, Rektor Universitas Islam Bandung 2000-2000. Kemudian beliau juga pernah menjadi Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam 2000-2001. Dan beliau juga pernah menjadi Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undang Hakiman pada tahun 1995 sampai dengan 1908. Kemudian di Universitas Pajajaran, beliau pernah menjadi Ketua Bergara, dan ternyata beliau juga adalah Paguyuban Hak Asasi Manusia atau yang kita kenal paham Fakultas Hukum UNPAD 1998-2011. Nah, kalau pengalaman beliau penelitian, kita semua kalau di kalangan hukum sudah tidak asing dengan pemikiran-pemikiran beliau, bahkan buku-buku beliau banyak sekali. Beliau ini sangat produktif sekali menulis dan tentunya dipakai oleh para mahasiswa hukum baik S1, S2 dan S3. Jadi, wah, ini luar biasa, beliau tidak pernah berhenti menulis. Itu mungkin CV singkat Profesor Dr. Bagirmanan SH/MCL sebagai salah satu narasumber kita pagi ini. Nah, kemudian ada juga narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Rusli Iskandar SH/M. Beliau ini salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dengan kompetensi keilmuan hukum tata negara. Saya kira beliau juga rajin dipanggil mungkin kemana-mana di pemerintahan, memberikan kontribusi juga pemikiran. Nah, itu barangkali CV singkat beliau. Dan hari ini ada Bapak Dr. Andes Arinto Nurcahyum. Beliau ini sering mengaku katanya, saya itu cuma remahan ranginang. Soalnya dia, nah katanya gitu ya, remahan ranginang katanya yang veteran kalau di hadapan cendikiawan.
tapi kita lihat nanti remahan renginang ini bagaimana dia nanti kita bisa sharing ya dengan semua pada forum ini. Jadi para kemudian pemantik yang saya muliakan, tema ini sekali lagi hukum dan kekuasaan ini dua sisi yang saling mempengaruhi satu sama lain ya. Kita tahu merupakan suatu peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang dan mempunyai sifat memaksa agar masyarakat mentaati hukum. Kemudian di satu sisi adalah kemampuan atau kelompok untuk perilaku seseorang atau kelompok lain agar mereka tindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, sekarang bagaimana fenomena sekarang? Harusnya kan hukum itu mendatangkan kenyamanan, menciptakan suatu keadilan, agar apa? Terus bagi setiap orang. Nah, kita lihat akhir-akhir ini muncul berita-berita yang justru sangat mencemaskan masyarakat. Karena apa? Karena hukum katanya kok bisa dibeli dengan kekuasaan atau uang, kemudian kekuasaan dalam hal ini barangkali penyalahgunaan kekuasaan, melindungi kepentingan pribadi, ya. Sehingga ada pertanyaan, mengapa penegakan hukum maupun perlindungan hukum ini dipengaruhi oleh kekuasaan? Mengapa hukum bisa menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan? Nah, sebelum kepada narasumber yang pertama nanti, Profesor Dr. Bagir Manan, mohon berkenan pemantik Bapak Dr. Andes Arinto Nur Cahyono barangkali bisa memaparkan atau memantik diskusi kita kali ini barangkali kurang lebih 10 sampai maksimal 15 menit. Setelah itu nanti barangkali kedua narasumber Bapak Profesor Manan dan kemudian Bapak Dr. Rusli. Nah, kepada Bapak Dr. Andes Arinto kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Dini Dewi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa bertemu dengan suasana yang sehat, suasana yang punya keberkahan ya. Salam takjim yang luar biasa kepada Prof. Bagir Manan, saya mengakuinya sebagai seorang cendekiawan hukum. Jadi yang membedakan dosen dan cendekiawan hukum adalah bagi saya adalah ketika cendekiawan dia bisa mencerahkan bagi semua kalangan, baik yang terdidik maupun yang masyarakat biasa. Salam takjim saya kepada Prof. Bagir. Kedua kepada Dr. Sli, itu rekan saya yang sering ngobrol berdiskusi dengan menarik dan saya nggak tahu Pak Rusli itu manggil saya guru, jadi nggak tahu kisahnya seperti apa. Baik, saya akan langsung saja, Pak. Jadi, saya jadi agak kurang sopan barangkali ketika orang bicara pemantik. Saya pikir semuanya wise di dalamnya, nggak usah pemantik, jadi tahu apa yang harus dilakukan, gitu ya. Dan juga di dalamnya saya lihat beberapa peserta juga dari berbagai kalangan, ada beberapa guru besar yang saya lihat, dan saya mohon maaf kalau saya tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa diharapkan. Baik. Saya berangkat kok ketika orang bicara kekuasaan dengan relasi hukum. Dan judulnya evaluasi relasi hukum dan kekuasaan. Saya mencoba ingin menggantinya kok gak enak. Kalau evaluasi bagi saya seringkali mengatakan evaluasi itu kan bukan mengkosongkan isi. Tapi dia mengisi kekosongan. Jadi ada sesuatu yang kekosongan yang kita bisa isi. Ya. Jadi saya pengen ada sebuah reflektif. Karena saya latar belakang filsafat, jadi saya mencoba ada sesuatu apa sih yang di dalamnya yang muncul ketika dunia, hukum, kehidupan fenomena sosial, itu ada sesuatu yang hati ini ada sesuatu yang harus keluar dari persoalan itu. Maka menarik sekali apa kategorisasi yang dilakukan Immanuel Kant. Dia membagi ada sesuatu yang disebut dengan Das Sollen dan Das Sein. Kita selalu terjebak pada wilayah-wilayah dasain dan seringkali ada proses pesimisme di dalamnya itu. Tapi mari kita mencoba untuk optimisme ketika ada rujukan yang namanya Das Sollen. Saya mencoba untuk misalnya kita kembali lagi yang sangat mendasar secara ontologis ketika orang bicara kekuasaan dan
hukum. Ada karya yang monumental bagi saya, para founding father ketika membuat pembukaan Universitas 45. Ya. Di situ bisa terlihat secara lebih detail, dalam gambaran yang lebih abstraktif, apa yang dinamakan kekuasaan dan hukum. Ada poin-poin yang penting bagi saya ketika bicara soal itu. Jadi ini wilayah-wilayah dasolennya itu. Kita melihat refleksi seperti itu. Kita diingatkan kembali, kita mau direfleksikan kembali, sehingga kita tahu rujukan apa yang harus dilakukan. Pertama-tama yang luar biasa itu adalah founding father kita mengakui ada wilayah-wilayah spiritual ketika bicara soal hukum. Pertama yang lebih spiritual adalah atas berkat rahmat Allah. Ya. Jadi yang maha kuasa ketika bicara kekuasaan dan rahasia kekuasaan dan hukum, maka yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka ketika dia rahmat itu, apakah pertanyaannya adalah dia berhenti pada ketika waktu mau mencapai kemerdekaan? Kita semua sepakat tidak. Maka rahmat itu dia berasal dari Allah, bersama Allah, dan menuju ke Allah. Bagaimana negara itu bisa dibangun pada wilayah kerahmatan? Ya. Maka poin yang kedua adalah berkaitan kekuasaan, maka pembukaan membuat sebuah pernyataan juga yang namanya pemerintahan negara Indonesia. Dia ingin masuk pada wilayah negara yang modern. Negara modern yang independen. Maka konsekuensinya adalah ciri khas sebuah negara modern adalah dia ada proses rasionalitas. Dalam bidang hukum, maka produk itu adalah peraturan perundang-undangan. Maka kemerdekaan itu harus ada guidance. Harus ada dasolan yang ingin dirujuk. Ya, maka kemerdekaan itu dia bungkus, dia ada rumah, ya kan, dengan namanya suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Ya kan? Jadi kekuasaan itu dia harus punya guidance. Saya ibaratkan kalau kehidupan itu adalah sebuah sungai dan sungai itu mengalir, maka hukum itu inti dari sebuah sungai adalah batas. Supaya air itu sampai pada tempatnya. Tidak kemana-mana, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Maka perlu norma yang... Ya. Nah, ketika negara ini gagasan itu yang sangat visioner dan sampai sekarang sangat kontekstual, saya bicara dasolun dulu, maka apa sih yang ingin diraih itu? Dan itu tegas betul di pembukaan bahwa ada 4 poin yang ingin kita raih, yang kita cita-citakan, yang kita ingin metodologi cara untuk mendapatkan itu. Yang pertama adalah to protect, dia ingin melindungi segenap bangsa. Tidak ada hierarki, tidak ada dia segenap. Jadi bersifat universal dia. Tidak bersalah miskin, dia kaya, dia soal perbedaan agama, suku dan sebagainya. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Jadi apapun bentuk kuasa, itu harus menuju ke situ. Apapun bentuk relasi kuasa dengan hukum, maka ya, mengarahnya salah satunya adalah kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan kaum elitis atau pemilik modal. Yang ketiga, peradaban kemajuan sebuah bangsa ketika bangsa itu menjadi sebuah cerdas. Bagi saya itu luar biasa betul. Nah, kecerdasan ini bagi saya bukan soal berapa dia formal ke tingkat pendidikan sekolah, tapi ketika cerdas ketika seseorang warga negara siapapun juga, itu dihargai martabatnya sebagai seorang manusia. Ya. Maka ketika kita melihat bahwa Islam memperlihatkan akan aku angkat derajat
mereka yang beriman dan berilmu, itu ada sebuah janji Allah kepada mereka yang punya ilmu. Dan ilmu itu adalah untuk mencerdaskan. Dan yang terakhir tentu saja untuk ikut melaksanakan ketiban dunia. Ya. Nah, ada pertanyaan yang saya menggelitik ketika misalnya orang bicara soal hukum. Sayangnya, sejarah peradaban berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum, ya kan, itu berangkat dari masa pencerahan. Itu yang kemudian saya kemudian merefleksikan ketika seorang yang John Austin yang mengatakan bahwa ya, hukum itu adalah perintah dari penguasa. Nah, kata perintah dari penguasa tentu saja ada bicara kekuasaan. Pertanyaan kemudian adalah, apakah kekuasaan itu hanya menggunakan soal rasionalitas murni? Di manakah letak Tuhan ketika itu? Maka ketika Austin mengatakan dia harus dilepaskan dari anasir-anasir non-juridis, bukan berarti tanpa konsekuensi. Ketika sangat positivistik sejarah dunia, ya, mencatat bahwa ketika perintah dari penguasa berdua itu hanya murni kekuasaan, pada masa Nazi Jerman, itu sebuah momen sejarah, ya, yang memperlihatkan bahwa hukum sebagai alat sebuah kekuasaan. Dan dia murni yang namanya kuasa. Dan Hitler waktu itu dia berdaulat. Jadi orang mau refleksi sendiri. Dia mau merefleksikan. Saya mau memantik bahwa ada sesuatu yang kita hilang. Apa itu? Yaitu kerahmatan Allah. Saya sering bertanya beberapa, karena saya dari filsafat. Lalu sebetulnya ketika sebuah membuat peraturan perundang-undangan, ada kata ya yang kemudian selalu muncul. Undang-undang Negara Indonesia tahun nomor sekian tentang apa? Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Saya kemudian agak sedikit menggugat sebetulnya. Apakah misalnya kita sebagai dosen, apakah kita sebagai cendekiawan hukum, apakah kita sebagai ilmuwan hukum, ketika kita mengajak peraturan undangan, itu tersampaikan enggak ya? Kata Tuhan itu apakah hanya sebagai lewat saja? Oh ya, template. Sehingga persoalan-persoalan yang dasain itu apakah kita mampu sepenuhnya dengan rasionalitas kita? Padahal kuasa yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gugatan yang supermantik saya adalah bagaimana menempatkan nilai-nilai spiritual di dalam relasi kuasa dan hukum. Gitu. Karena kalau kita mengandalkan, katakanlah, murni rasional, tanpa ada value-value spiritual, yang terjadi adalah keputusasaan. Harus ada rasa syukur di dalamnya sebetulnya. Karena kehadiran Tuhan dalam perspektif keilmuan juga. Dan kita sepakat soal itu. Dan kita terlihat ketika misalnya setiap peraturan perundang-undangan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Lalu mau ditempatkan di mana saya? Ya. Maka ketika pembukaan itu berlandaskan Pancasila, itu sebagai dua dasar. Tinggal pertanyaannya adalah, ketika ada dua dasar, kemudian ada dasar, bagaimana cara kita menjembataninya itu? Apakah kita punya kemampuan yang utuh dengan rasionalitas murni dengan menafikan nilai-nilai ketuhanan? Mungkin saya nggak tahu apa yang saya ada kegundahan secara ingin terus proses pengen belajar terus menerus, ini ada sesuatu yang ada sebuah kesombongan intelektual ketika misalnya, oh saya bisa mengatasi ini, oh kami bisa mengatasi ini. Lalu kemudian kuasa Allah dengan kerahmatannya, sehingga kalau kita hadir baik dari, bersama, menuju,
Maka saya membayangkan nilai spiritualitas itu adalah ketika rakyat Indonesia terlindungi ya dengan kerahmatan. Ketika memajukan sejahtera yang penuh kebarokahan. Kecerdasan yang keilmuan itu dia ada juga kebarokahan sehingga dia berbagi pengetahuan dan lain. Saya termasuk orang yang optimis. Ketika masih banyak dosen-dosen ketika dia mengajarkan dan keikhlasan. Ketika banyak kemudian orang-orang di pinggiran melakukan sesuatu berbagi dengan keikhlasan. Maka kebarokahan itu masih tetap ada. Tinggal kita mendekonstruksi pola pikir kita bahwa apakah hanya mengandalkan ketika bicara relasi kekuasaan dan hukum. Itu persis seperti ketika di Renaissance menafikan kehadiran ilahiyah. Padahal dasolennya itu sendiri ya, menempatkan pada posisi yang sangat agung. Karena dia rahmat yang maha kuasa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada, mohon maaf kepada semuanya. Hanya kalau ada yang kritik yang limu, saya akan terima. Mohon masukannya, ada ruang kosong yang bisa kita bisa berikan. Saya ingin bahwa situasi diskusi ini dengan utamanya adalah sebuah pencerahan. Pencerahan yang kemudian kita membuat setelah ini, saya dapat sesuatu yang kemudian bisa kita bawa untuk kemudian bagi banyak orang menjadikan semuanya dalam bahasa Yunani dengan bonum commune, kebaikan bersama. Terima kasih kepada saya kembalikan kepada Bu Dini untuk itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Arinto. Saya tadi lupa menginformasikan Pak Arinto ini adalah mahasiswa program doktor di Universitas Islam Bandung. Kebetulan beliau juga S1 dan S2-nya di UGM dengan prodi ya filsafat hukum. Nah, terima kasih Pak Arinto tadi membawa kita mengajak ya menerawang pada lorong-lorong yang mengingatkan kembali untuk menghadirkan nilai spiritual di kekuasaan dan hukum. Baik, untuk selanjutnya kita bergerak ini ke arah sumber yang pertama maksudnya yaitu Profesor Girmanan SHM. Kami persilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin sebelumnya Prof, paparan diberikan oleh panitia sekitar 20 sampai 25 menit. Nanti mungkin di terakhir saya akan mudah-mudahan lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu Anda-Anda semua tersebar di mana gitu ya. Tapi karena ini diselenggarakan di UNISBA, oleh UNISBA untuk menunjukkan rasa hormat saya pada UNISBA, saudara boleh lihat saya pakai baju UNISBA ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Harus dan kedua saya kok kagum yang ini dengan pembicara yang pertama dan Pak Rusli. Bukan isinya saya pasti saya senang sekali. Tapi kok rambutnya pendek-pendek gitu? Kok boleh berpangkas gitu selama COVID ini? Gitu ya? Saya kerjaan. Saya sudah 5 bulan nggak potong rambut ini. Biar gampang keramas. Mudah-mudahan kita semua dalam potong rambut ya, kita keluar dari ujian Allah yang maha berat ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, topik ini sangat besar.
kalau di dalam kurikulum sehari-hari ini kuliah 1 tahun topik hukum dan kekuasaan ini. Karena itu nanti saya akan ambil bagian-bagian yang sederhana sekali. Ya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara hukum dan kekuasaan, itu hanya satu saja di fenomena hukum itu. Karena paling tidak dalam pelajaran kita, hukum hadir dalam pergaulan manusia ini menurut teorinya ada 3. Gitu ya. Teori lain banyak, saya hanya ambil 3 saja. Hukum hadir karena takdir alamiah, ya. Baik dalam arti hasil rasio atau hasil dari atau serati ruhis kepercayaan kita kepada Allah. Yang kedua, hukum hadir karena proses sosial itu sendiri. Hukum itu tumbuh oleh dan dari masyarakat karena kebutuhannya sendiri. Karena itu dulu kita belajar, begitu masuk Fakultas Hukum, kita belajar misalnya ubi societas, ibi ius. Yang ketiga, hukum itu tumbuh melalui oleh kekuasaan. Bahkan ada hukum, ada yang berpandangan hukum itu fenomena kekuasaan. Nah, kita akan bicara yang ketiga ini saja, gitu ya. Nah. Dan kekuasaan yang ingin saya sampaikan pada Anda, ada kekuasaan yang tumbuh dalam pergaulan manusia. Bukan kekuasaan yang ada di tangan Allah SWT. Yang kebenarannya sudah mutlak. Gitu. Jadi kita batasi itu. Kalau dalam pengertian itu, saudara-saudara, bagaimana hubungan hukum dan kekuasaan? Paling tidak ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yaitu dalam kaitan dengan pembentukan hukum, dan yang kedua dalam kaitan dengan menjalankan atau melaksanakan hukum. Kalau kita lihat yang pertama, hubungan hukum dengan kekuasaan dalam kaitan dengan pembentukan hukum, maka paling tidak ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Hukum itu tumbuh, dibentuk dalam suatu sistem kekuasaan yang demokratis, atau hukum itu tumbuh dan dibentuk oleh kekuasaan yang tidak demokratis. Yang biasanya kalau yang non-demokrasi itu, hukum itu selalu untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri. Bagaimana kalau kita lihat hukum itu dari sudut kekuasaan menjalankan hukum itu? Kekuasaan melaksanakan hukum itu. Kita paling tidak ada 3 hal kalau kita lihat aspek hukum dalam pelaksanaannya. Pertama, seperti diajarkan Carlson, hukum itu adalah untuk mengharuskan sebagai satu bentuk pembatasan, impose constraint, ya. Untuk hukum itu fungsinya untuk itu. Dan yang kedua, hukum itu dari sudut menjalankannya adalah untuk sebagai jalan membenarkan kekuasaan. Justify the power. Yang ketiga, dalam menjalankannya, hukum itu dalam rangka pelayanan publik. Service publik. Public service.
Paling tidak ada tiga kalau kita melihat hukum itu dari sudut public service ini. Dari sudut kepentingan publik ini. Hukum merupakan sarana untuk menjaga atau membangun ketertiban. Law is order. Hukum itu sebagai ketertiban. Yang kedua, hukum itu untuk mewujudkan keadilan. Keadilan, justice. Yang ketiga, hukum itu sebagai sarana untuk mengubah atau untuk mewujudkan perubahan dalam masyarakat. Hukum sebagai sarana pembangunan. Law as a tool of social engineering, pelajaran kita di waktu belajar filsafat. Nah, itu pengantar, saudara-saudara ya. Saudara-saudara sekalian, saya kebetulan kemarin tanggal 14 memberi sambutan pada ulang tahun ke-90 Profesor Soli Lubis di Medan. Saya tidak ke Medan, saya ada di rumah di Jakarta saja. Antara lain dalam sambutan itu saya mengutip Montesquieu. The spirit of the laws itu. Spirit of the laws itu. Apa katanya cara untuk mempertahankan demokrasi itu, kata Montesquieu. Yang sudah dijalankan orang sejak masa Yunani. Dia sebut demokrasi itu popular government atau popular state. Dia katakan demokrasi atau popular state, popular government itu hanya akan tegak dan bertahan kalau ada virtue, kalau ada kebajikan, sikap bijak, sikap bajik. Saya menerjemahkannya, lebih mencari pengertiannya, konsepnya. Demokrasi itu hanya akan tegak kalau hidup suasana atau ada ketulusan. Ketulusan. Tanpa ketulusan, ketulusan sulit sekali demokrasi itu akan tegak. Seperti tadi sudah saya katakan, Montesquieu mengatakan bahwa sejak zaman Yunani itu pun, rakyat Yunani itu percaya benar bahwa demokrasi itu hanya akan bertahan kalau mereka tulus, kalau pemerintahnya tulus, rakyat tulus. Nah, ini pertanyaan kita. Bagaimana kita, apakah suasana sekarang dalam suasana ketulusan atau tidak? Tulus baik dari segi kekuasaan maupun dari kita yang rakyat banyak ini. Kalau itu belum, jangan ngeluh kalau ada persoalan-persoalan yang tumbuh gitu ya. Karena kita sendiri tidak pernah tulus untuk dalam kehidupan sesama mereka ini. Kemarin juga saudara-saudara saya mengingatkan apa yang ditulis dan sering sekali diomongkan Bung Hatta. Bung Hatta mengatakan bahwa kebebasan dan persamaan itu tidak cukup. Persamaan dan kebebasan itu tidak akan terwujud dengan sungguh-sungguh kalau tidak ada sikap persaudaraan. Tidak akan ada liberty, tidak akan ada egalite, kata Bung Hatta, kalau tidak ada fraternity. Jadi, lagi-lagi kita ini, kalau apakah kita dalam hubungan kekuasaan dan hukum itu khususnya, atau dalam hal apa saja, apakah kita sudah hanya sekedar menikmati kebebasan, hanya sekedar menikmati egalite, yang oleh Montesquieu dikatakan egalite itu dapat membuat kesesatan juga. Tapi Bung Hatta mengingatkan, kalau tidak ada fraternite, maka kita tidak akan dapat menikmati sebenarnya itu. Nah. Sekarang kita kaitkan dengan hukum. Saya berpendapat
ini pendapat saya ini, dengan menggunakan pendekatan Montesquieu itu. Hukum yang baik itu, baik dalam arti dibuat maupun ditegakkan, kalau ada ketulusan, kalau ada ketulusan. Saya kemarin juga untuk Pak Soli di Medan menyinggung soal RUHIP. Saya katakan di tengah-tengah pemerintah sedang bergulat mati-matian menghadapi COVID-19. Masyarakat sedang begini bingung dan segala macamnya karena menghadapi COVID-19. Bukan hanya penyakitnya yang dihadapi, tapi segala akibat-akibat sosial, ekonomi dan lain-lain yang timbul itu. Maka yang kita munculkan adalah RUHIP. Saya katakan, kalau kita kaitkan dengan tadi ketulusan dan prinsip-prinsip berdasar bernegara kita, timbul pertanyaan, bagaimana kita mengaitkan antara HIP dengan pemerintah yang sedang mati-matian menghadapi COVID ini? Sehingga timbul persoalan, kalau begitu, di mana kita meletakkan kekeluargaan? Di mana kita meletakkan gotong royong? Di mana kita meletakkan solidaritas? Di mana kita meletakkan persaudaraan, fraternity? Karena ini dua hal yang berjalan menurut saya kok sepertinya enggak ada sambung menyambungnya gitu ya. Bahkan yang satu seperti tidak solidar pada yang lain. Nah, ini merupakan pelajaran. Beruntung publik berani mengatakan jangan deh, dan pemerintah sendiri dengan baik mengatakan pemerintah tidak mau membahas RUU itu. Sebab pemerintah sedang memusatkan sungguh-sungguh perhatiannya terhadap persoalan yang sangat besar yang dihadapi di negara ini. Bukan hanya menghadapi penyakit yang tidak ada obatnya, tapi kita menghadapi akibat-akibat lain dari hal itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam kaitan dengan hukum yang baik ini, saya mengingatkan anda-anda pada ajaran Rousseau, ajaran tentang volonté general, ajaran tentang general will. Pemerintahan yang baik dan hukum yang baik kalau mampu, kalau dibentuk, kalau dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat banyak itu, general will itu. Bagaimana kenyataan kita? Memang kalau kita lihat dari segi prosedur pengisian jabatan-jabatan kenegaraan kita, baik melalui pemilihan langsung maupun pemilihan melalui Badan Perwakilan, general will itu sudah ada karena yang memilih rakyat sendiri. Tetapi kan tidak cukup kalau kita sudah mengantarkan orang itu sesuai dengan kehendak kita, orang banyak itu. Harus ada jaminan juga bahwa pelaksanaan kekuasaan itu tetap sesuai dengan general will, tetap sesuai dengan volonté general itu, tetap sesuai dengan kehendak rakyat banyak. Di sini ada persoalan. Kalau kita melihat tadi contoh RUHIP, ada semacam kesenjangan pada saat pelaksanaannya, pada saat kita ingin mewujudkan general will itu. Jadi, kalau kita ingin bicara hukum dan kekuasaan atau apapun juga,
tolong jangan hanya terbatas kepada faktor-faktor prosedural, tapi faktor-faktor substantif yang perlu sekali. Tadi bagus, pembicara pertama menyinggung soal-soal konstitusi kita. Saya ingin mengaitkan dalam kaitan hukum dan kekuasaan ini dengan satu yang bersentuhan dengan general will itu adalah bagaimana hukum dalam kaitan dengan kesejahteraan umum, hukum dengan kaitannya dengan kemakmuran rakyat, hukum dengan kaitan dengan keadilan sosial. Yang hal-hal itu merupakan sesuatu yang bukan menjadi dasar negara, yang diletakkan dalam dasar negara, misalnya keadilan sosial, dan diletakkan sebagai kaedah-kaedah konstitusional kita. Tetapi kesan kita, begitu kita mendapatkan kekuasaan itu, kita berjarak dengan mission itu, gitu ya. Kita bekerja menurut yang kita pahamkan sendiri, tapi mission yang sudah disepakati sejak founding fathers itu tidak kita upayakan dijalankan dengan baik, gitu. Sehingga timbullah misalnya demo di suatu tempat menolak pekerja asing, gitu ya, karena mereka merasa bahwa ini tidak cocok dengan mission yang kita inikan. Hukum kita buat dalam rangka mission itu, tapi hukum kita buat untuk hal-hal yang lain yang berbeda itu. Dalam kaitan ini enggak lama lagi ya. Dalam kaitan ini ada seorang ahli hukum kenamaan Amerika, namanya Lon Fuller. Lon Fuller. Dia adalah orang yang menghidupkan kembali paham natural law, ya, karena ingin mengaitkan law itu dengan moral, dengan ethics. Lon Fuller mengatakan begini, dia membuat cerita fiktif, saudara-saudara, dalam bukunya, cerita fiktif. Cerita seorang raja, namanya King Rex. King Rex itu gagal membuat hukum. Gagal membentuk hukum. Mengapa? Ada 8 sebab, kata Fuller, mengapa King Rex gagal membuat hukum. Pertama, King Rex itu setiap kali menghadapi persoalan, dia pecahkan secara ad hoc. Bukan diatur secara hukum, secara ad hoc saja. Seketemunya masalah pada waktu itu, maka itulah yang kita lakukan. Mohon maaf, karena saya dapat sangat mengerti suasana yang dihadapi Presiden. Sehingga beliau suatu ketika tidak dapat lagi menahan hatinya, kejengkelannya. Gitu. Sampai keluar ucapan, saya reshuffle kabinet. Itu pasti spontan pada waktu itu karena jengkelnya, gitu ya. Sekarang apa akibatnya? Selain jadi bahan diskusi di mana-mana, ada kekuatan kekuatan publik yang sudah menyodorkan orang-orangnya, tolong deh orang kami duduk menjadi di dalam kabinet Pak Jokowi. Nah, itu contoh kalau kita bertindak terburu-buru, bahkan ad hoc itu. Yang kedua, kata Fuller, kalau toh dia membuat aturan, aturan itu tidak pernah dipublikasikan kepada publik.
agar publik tahu bagaimana aturan itu. Dan publik tidak didorong untuk secara sadar sendiri taat karena tahu gitu. Terus seolah-olah, ini sudah ada, kamu ikuti saja. Nah, kata Fuller. Itu yang dia kerjakan itu. Yang bikin kesulitan dirinya sendiri. Yang ketiga, kata Fuller, sang raja ini kalau membuat hukum retroaktif, mundur ke belakang. Pokoknya segala sesuatu yang tidak enak di belakangnya diberlakukan, bukan melihat ke depan. Yang keempat, katanya mengapa dia gagal membuat hukum. Hukum yang dibuat itu tidak komprehensif. Tidak menyeluruh, parsial. Bahkan yang sudah ada pun dipecah-pecah gitu. Sehingga orang bingung semua gitu. Yang kelima, kata Fuller, raja ini gagal membuat hukum karena hukum ini buatnya penuh kontradiksi, kontradiktif satu sama lain gitu. Tidak sistematik, ya. Yang keenam, katanya, mengapa hukum itu gagal? Karena hukum itu dibuat di luar jangkauan kemampuan dari masyarakat untuk mentaatinya. Barangkali melompatnya terlalu jauh atau mundur terlalu jauh, sehingga orang bingung bagaimana mentaati aturan ini. Yang ketujuh, kata Fuller, kegagalan membuat hukum itu terlalu sering berganti-ganti. Acap kali diubah. Saya dalam beberapa tulisan, saya senang sering beri contoh, undang-undang kita di bidang politik. Gitu. Pokoknya seperti ada kewajiban undang-undang politik itu, apa undang-undang pemilihan presiden, undang pemilihan umum, tentang partai, harus setiap kali diubah. Baru selesai pemilihan umum, sudah keluar pengumuman, undang-undang pemilu akan kita ubah lagi. Di negeri lain itu bisa 50-60 tahun loh, undang-undang begitu, enggak diubah-ubah. Gitu. Yang ke-8 katanya, hukum itu gagal karena tidak ada kesesuaian antara ketentuan-ketentuan hukumnya dan pelaksanaannya. Bunyinya begini, pelaksanaannya begitu. Gitu. Sehingga menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Untuk itu kata Fuller, agar hukum itu baik, saudara-saudara, pertama hukum itu harus bersifat umum kalau kita buat. Ya, generality. Kedua, kalau kita buat hukum itu harus diumumkan. Bila perlu sejak masih konsepnya sudah diumumkan agar masyarakat tahu. Salah satu kehebohan tentang undang-undang korupsi adalah karena sejumlah orang merasa, kok ini mendadakan begini? Hanya 12 hari sudah jadi undang-undang. Sedangkan undang-undang ini begitu penting. Belum tentu salah undang-undangnya. Tapi dari cara membuat partisipasi publik itu yang menjadi persoalan. Yang ketiga, hukum harus tidak boleh retroaktif. Ya. Tidak boleh non-retroactivity. Keempat, kalau membuat hukum itu harus jelas. Ini saudara-saudara dalam politik, hukum tidak jelas itu merupakan penyakit kekuasaan otoriter. Ya, mengapa? Dia sengaja tidak jelas kekuasaan otoriter itu supaya dia bisa menafsirkan sesuai dengan maunya sendiri. Fuller bilang, no, we are democracy. Kita tidak bisa membuat hukum semacam itu. Kita hukum kita harus jelas. Kelima, kata Fuller, hukum yang baik
harus tidak boleh ada kontradiksi, harus merupakan sebuah sistem yang baik gitu. Yang keenam, kata Fuller, hukum yang kita buat itu harus mempunyai kemungkinan untuk ditaati gitu ya. Ditaati. Ya. Saya dulu pernah ada tulisan membuat contoh gitu ya. Contohnya di luar negeri. Yaitu sosialisme Mesirnya Jamal Abdul Nasir. Dia membuat prinsip-prinsip sosialisme Arab. Sorry. Sulit sekali laksanakan. Kalau rakyat Arab tidak mengerti apa itu sih. Gitu ya. Atau hukum itu sama sekali tidak mencerminkan apa yang hidup dalam masyarakat. Saya dalam satu tulisan memberi contoh tentang Israel. Pada tahun 50-an, Israel ingin mengatur perkawinan di bawah umur orang-orang Arab Muslim menjadi warga Israel. Yaitu bahwa orang boleh menikah kalau perempuannya umur sekian, minimum laki-lakinya umur sekian. Mengapa? Karena ada praktek pada waktu itu, perkawinan di bawah umur itu. Bahkan sebelum lahir sudah diperjanjikan, oh nanti kalau anak kamu laki-laki, anak saya perempuan, nanti kita nikahkan. Janjikan. Israel bilang ini enggak benar. Kan betul sebetulnya dari segi politik hukum itu ya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Karena ada undang-undang seperti itu, maka justru mereka tetap melakukan perkawinannya, tapi perkawinan secara gelap-gelapan gitu ya. Tadinya ada pesta, ada sekarang gelap-gelapan. Nah, karena menganggap itu tidak cocok. Meskipun secara objektif itu benar politik hukum itu. Yang tujuh, kata Fuller, kalau kekuasaan ingin buat hukum yang baik, dia harus ada konsistensi gitu ya. Konsistensi gitu ya. Jangan untuk A aturan begini, untuk B mengenai hal yang sama diatur lain lagi. Yang kedelapan, kata Fuller, harus ada keserasian antara ketentuan hukum itu dengan tindakan kita. Jangan ketentuan hukumnya A, tindakannya B atas nama, wah ini namanya kebijakan. Ini namanya discretionary. Ini namanya blade gitu ya. Sehingga kita bingung beda antara blade dengan sewenang-wenang, kita menjadi tidak jelas lagi gitu ya. Meskipun blade dalam negara demokrasi, negara hukum merupakan suatu hal yang diperlukan gitu. Tetapi saudara-saudara, apakah kalau kita merasa ada semacam tadi sudah singgung, ada semacam constitutional inconsistency dalam praktek bernegara kita, dalam kita membentuk hukum kita. Apakah semata-mata itu fenomena kekuasaan? Belum tentu, saudara-saudara. Memang, lagi-lagi saya menyinggung Montesquieu. Montesquieu itu mengatakan, pengalaman menunjukkan, experience show us, bahwa kekuasaan itu cenderung untuk dibawa kemana-mana gitu, sesenang-senangnya. Dan Montesquieu membuat terapi untuk menghindari itu dengan ajaran pemisahan kekuasaan itu. Tapi kita tahu ajaran untuk menghindari kekuasaan itu merayap kemana-mana, ada ajaran lain, demokrasi, negara hukum, hak asasi, dan lain-lain sebagainya. Namun, saudara-saudara, seperti diajarkan MacIver,
dalam buku The Modern State yang sudah hampir 190 tahun yang lalu itu. Demokrasi. Di mana salah satu fungsi demokrasi kan membentuk hukum. Tidak akan pernah dapat berjalan dengan baik. Tidak akan pernah tumbuh dengan baik dalam satu masyarakat yang sangat terbelakang dan sangat miskin. Jadi ada syarat itu. Kalau kita ingin demokrasi sehat, sehingga hukum-hukum dibuat oleh lembaga demokrasi itu benar, masyarakatnya juga harus siap. Masyarakat yang sangat miskin, masyarakat yang sangat terbelakang, sudah hampir 100 tahun yang lalu disinyalir oleh Mike Ever, buku pelajaran kita, mengatakan tidak mungkin ada demokrasi itu. Jadi, saudara-saudara, perjuangan melawan kemiskinan, melawan keterbelakangan, bukan sekedar untuk agar perut orang kenyang, bukan sekedar agar orang rumahnya bagus, tapi dia mempunyai dampak kultural, dampak sosial, dampak politik yang sangat besar di bidang-bidang lain. Dan juga tidak kalah penting, saudara-saudara, kalau kita ingin melihat politik kita, kekuasaan kita, terutama dalam bidang hukum, itu sesuai dengan general will. Lembaga-lembaga infrastruktur juga bertanggungjawab. Partai politik sangat bertanggungjawab. Partai politik yang hanya memikirkan reshuffle kabinet, bagaimana kita bisa mengharap dia akan menjadi bagian dari upaya kita mewujudkan itu. Partai politik hanya memikirkan bagaimana memenangkan orang dalam pilkada atau dalam pemilu. Alangkah sulitnya. Yang kedua, peran kaum intelektual. Saya selalu menyinggung, saudara-saudara, selalu mengutip apa yang dikatakan oleh Bung Syahrir dengan Bung Hatta mengenai intelektual. Bung Syahrir lebih dari 85 tahun yang lalu dari penjara Salemba sebelum diberangkatkan ke Digul bersama Bung Hatta, beliau menulis surat antara lain mengenai peran sarjana dan peran kaum intelektual. Apa itu kaum intelektual, kata Bung Syahrir? Kaum intelektual adalah orang yang menggunakan ilmunya menjadi hati nuraninya. Ilmu adalah hati nuraninya. Jadi kalau Anda ingin disebut intelektual, apalagi intelektual kampus, Anda harus bersikap bahwa ilmu yang Anda miliki adalah hati nurani kita. Bung Hatta, antara lain dalam Demokrasi Kita itu yang terbit tahun 60, jadi lebih dari 50 tahun yang lalu, Bung Hatta mengatakan, apa artinya intelektual itu adalah orang yang bertanggung jawab. Ya, itu intelektual. Sarjana yang bertanggung jawab. Pidato beliau antara itu 56 di depan alumni Universitas Indonesia. Jadi, ketika kaum intelektual kita ikut mengejar-ngejar kedudukan gitu. Ya. Kaum intelektual kita pemilu ini ada di partai ini, pemilu depan sudah di partai lain gitu. Sulit sekali mengharapkan seperti itu. Begitu pula yang kita sebut lembaga sosial masyarakat. Interest group. Yang semestinya disebut interest group itu adalah memperjuangkan kepentingan sosial, kepentingan masyarakat. Ketika mereka berubah menjadi kepentingan kelompok, kepentingan fasilitas, sulit sekali mereka dapat menjadi sarana untuk bagaimana kekuasaan itu dapat berjalan sesuai dengan general will, termasuk hukum itu. Terima kasih. Mudah-mudahan ada gunanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Bagir. Luar biasa ini nutrisi yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Saya juga merasa jadi anak. Waduh, ilmunya luar.
Baik, selanjutnya kita persilahkan kepada Dr. Rusli MH. Namun saya ingatkan kepada para peserta bahwa nanti setelah Pak Rusli memaparkan, kita akan ada tanya jawab, Prof. Bagi setelah ada Pak Rusli nanti ada tanya jawab. Tapi tanya jawabnya ini memang kami pilih dari panitia chat room karena beberapa peserta sudah mengajukan pertanyaan secara. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu narasumber yang itu Bapak Dr. Rusli Iskandar SHMH. Terima kasih, silakan Pak Rusli. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Kalau dibicarakan takut berbicara tentang hubungan kekuasaan dan hukum, bukan mau nambah ini, saya malah mendapatkan banyak sekali catatan-catatan yang memang harus dikembangkan lebih lanjut dari pikiran-pikiran Bapak mengenai kekuasaan. Tapi hukum itu sendiri lahir karena tiga keadaan atau karena tidak sebab saja, itu yang harus lebih lanjut, terutama dalam rangka keadaan kita hari ini. Saya juga menyoroti hal yang tadi tersanjung oleh pikiran-pikiran Fuller, Lon Fuller dengan 8 hukum yang baik, karena itu apa ya, menceritakan sesuatu yang harus dilakukan hari ini bisa gitu ya. Tadi pemantik ada nilai-nilai filosofis yang hilang di Indonesia. Sebetulnya kalau etika dari kekuasaan itu ada gitu ya, atau bertanggung jawab terhadap, maka dalam pandangan saya itu hukum yang akan keluar adalah hukum-hukum yang menonjol prinsip etika di dalam undang-undang dasar. Bapak sering mengatakan bahwa ketika kekuasaan berjalan sebagaimana stats ide yang ada di dalam undang-undang dasar yang disepakati oleh kita itu tidak dijalankan secara konsisten, atau bahkan ketika rumusan hukum itu tidak mencerminkan atau bertentangan berlawanan dengan stats ide yang ini. Ke depan dalam konteks ini perlu ada tindak lanjut bagaimana menerjemahkan saat ide itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dari yang sempat saya baca itu sangat jelas sekali hukum itu harus dalam rangka yang tiga tadi gitu ya, dalam rangka kekuasaan, dalam rangka membenarkan kekuasaan dengan cara yang benar gitu ya. Yang ketiga dalam rangka pelayanan publik. Dan pelayanan publik Bapak katakan sebagai sarana ketertiban, kemudian keadilan, perubahan sosial. Nah, kita ke Indonesia hari ini barangkali itulah yang memang kita butuhkan, bahwa hukum yang harus dibuat di Indonesia oleh kekuasaan, hukum-hukum yang berdasar kepada tujuan yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 19. Nah, kalau kita lihat hari ini memang kekuasaan seolah-olah berjalan dengan sendiri gitu. Bahwa kekuasaan sepertinya hukum itu seperti yang digagas oleh Austin itu, Common of the Sovereign gitu. Jadi sebagai Common of the Sovereign itu seolah-olah hukum itu ya keinginan kekuasaan yang tidak memperhatikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga kalau hukum, kalau sekedar apa yang pernah kita di seorang Loi ke-14 yang namakan leta semua itu jadi hukum yang sekedar formal, hukum buat oleh kekuasaan
yang sah gitu, oleh kekuasaan yang sah. Nah, kalau sekedar sampai di situ, saya yang apa perlu dikaji kembali gitu. Sebab nampaknya undang-undang dasar sebetulnya sudah jelas mengatur tentang kekuasaan, mengatur tentang batas-batas mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh kekuasaan, masuk ketika kekuasaan akan membuat hukum gitu. Sebetulnya kalau lihat ke situ sudah cukuplah undang-undang dasar itu mengatur bahwa ketika hukum itu ada rambu-rambu yang diperhatikan. Salah satu rambu yang sering doktrin dalam pelajaran ilmu hukum kita itu adalah Pancasila yang menjadi nilai filosofis dari hukum yang baik di Indonesia. Nah, tapi kelihatannya seperti yang barusan yang terakhir Bapak sampaikan, hanya dalam kondisi kita ini rakyat Indonesia sedang sulit bagaimana COVID-19 bisa balik ke Bandung ya, karena terhalang COVID gitu. Tuh, ini keadaan yang mestinya ditangani secara profesional gitu ya, kekuasaan tiba-tiba betul memunculkan rancangan HIP gitu, yang rancangan undang-undang HIP itu disinyalir tanda kutip justru akan mengganggu status ide yang ada di dalam Pancasila, ruh dari seluruh harus dibuat di Indonesia. Saya belum baca secara lengkap rancangan itu, tetapi kalau terjadi seperti itu kan tidak nyambung, betul-betul tidak nyambung. Tuhan rakyat yang sedang terpapar gini, ekonomi sulit, nggak bisa keluar, di rumah saja mumet gitu ya, kemudian persediaan terbatas, kemudian yang dijanjikan ternyata di daerah-daerah, Pak, saya kemarin pulang kampung, bisa pulang kampung, itu ternyata betul bahwa bantuan ini kan terpotong 300.000 gitu ya, ternyata. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan apa yang dijanjikan itu gitu ya, ada yang hari ini besok dapat di situ, tapi yang satu tidak dapat apa-apa gitu. Ini nih kenyataannya. Padahal ketika COVID terjadi itu dijantahkan bahwa semua kebutuhan terpenuhi gitu. Ini kenyataan yang ada. Jadi kok tiba-tiba jadi RUU HIP gitu yang muncul, bukan undang-undang yang berkait ke pelayanan publik yang berkait gitu. Mestinya nah ini barangkali tantangan bagi ketua tadi yang disampaikan oleh Bapak, bahwa punya tanggung jawab dalam rangka menciptakan pikiran hukum, dan hukum itu nanti dikeluarkan stimulan lah gitu ya, memberi stimulan kepada kekuasaan membuat hukum yang baik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya kira itu bukan narasumber itu ya, saya komen itu saja karena saya benar mencatat ini, jadi banyak sekali pikiran-pikiran Bapak yang harus diterjemahkan di relasi hukum dan kekuasaan di Indonesia. Mungkin itu saja Pak komen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusli ternyata singkat dan padat ya. Nah, dari dua narasumber tadi luar biasa ini tadi, dari Pak Arinto menghadirkan nilai-nilai spiritual, kemudian juga dari Prof. Bagir ya, bagaimana ini hukum yang baik, Schuller, dan diantaranya kalau tidak salah tadi saya dengar bahwa hukum itu harus jelas. Itu adalah salah satu di pemerintah itu ter. Kemudian bagaimana kita mengukur ketulusan Yunani, entah yang baik, demokrasi yang memang harus berdasarkan. Nah, sekarang apakah misalnya yang sekarang ini tuluskah atau tidak? Kita melihat fenomena
masa pandemik ini tentu kita bisa menilai ya, bagaimana yang sesuai dengan apa yang ada dalam fakta dan apa yang diinginkan. Baik, para peserta yang saya hormati dan narasumber, ternyata ada pertanyaan ini Prof. Bagir dan juga Pak Rusli dan juga kepada nanti pemantik ya. Tapi silakan dulu kepada Pak Bagir. Nah, ini pertanyaan ini dari Kalimantan, ini jauh ini. Katanya, mana yang lebih baik, hukum yang mengatur kekuasaan atau kekuasaan yang mengatur? Itu yang pertama ya, Prof. Jadi, mana ini yang lebih baik, hukum yang mengatur kekuasaan atau kekuasaan yang mengatur hukum? Berdasarkan perspektif katanya. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini dari mahasiswa UIN, barangkali mahasiswa doktor kayaknya ini. Tadi katanya disampaikan oleh Prof. Bagir, mengatakan demokrasi akan tegak jika ada suasana ketulusan. Nah, ini yang baru saya ucapkan. Dan Bung Hatta mengatakan kebebasan dan persamaan tidak akan terwujud dengan sungguh-sungguh kalau tidak ada sikap persaudaraan. Bagaimana Prof. Itu. Kemudian ada ini bagaimana tanggapan ini, tapi nanti bukan hanya Prof saja, nanti mungkin bisa ditambah juga oleh Pak Arinto. Nah, tanggapan konsep distributif paradigm dalam soal keadilan dalam konten untuk perempuan korban kekerasan seksual. Tampaknya ini fokus pada perempuan nih. Karena katanya yang diterbitkan dan kekerasan di Indonesia sudah masuk dalam level yang mengkhawatirkan. Nah, ini bagaimana pendapat tentang hal ini? Kemudian, aduh banyak banget ya pertanyaan. Ada satu lagi nih. Adalah bagaimana menciptakan ketertiban ya, yang gini pertanyaannya, bahwa hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban sebagaimana pemaparan Prof yang kegagalan dalam menerapkan hukum. Nah, pertanyaannya kalau dikaitkan dengan hukum, apa yang sebenarnya sampai saat ini RUU KUHP belum disahkan. Nah, pertanyaan tentang distributif paradigm dalam soal keadilan. Oh maaf, itu tadi udah sama ya. Maaf Prof. Ada apa sebenarnya yang sedang terjadi? Ini satu lagi, yaitu ini kekuasaan dan hukum sampai saat ini. Oh ternyata sama, maaf ini dari admin. Ya, untuk sementara ada 4 pertanyaan, mungkin bisa diwakili oleh Prof. Bagir, kemudian nanti terakhir oleh Pak Arinto. Silakan Prof. Terima kasih. Memilih yang mana, kekuasaan mengatur hukum atau hukum yang mengatur kekuasaan? Mengatur kekuasaan. Nah, ini begini. Saya mau cerita tentang Meiji Constitution di Jepang yang dibuat tahun 1889. Yang justru melalui undang-undang dasar itu, Kaisar Meiji membatasi kekuasaannya sendiri. Sehingga dibentuklah parlemen dan segala macamnya. Yang tadinya dia berkuasa mutlak. Tapi dengan itu dia batasi dirinya sendiri. Itu jadi kekuasaan yang menciptakan hukum untuk membatasi dirinya sendiri. Dirinya. Inggris. Amerika.
di Inggris itu menurut hukum dulu ya, raja itu secara hukum, by law, legally, dia boleh saja mengatakan, no, saya enggak mau tanda tangani satu rancangan undang-undang meskipun sudah disetujui parlemen. Hak hukum ada pada dia. Tetapi sudah ratusan tahun Raja Inggris tidak pernah menolak menandatangani satu rancangan undang-undang yang sudah disetujui parlemen. Why? Karena dia mengatakan ini kehendak rakyat. Saya mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi kehendak rakyat. Jadi bisa juga terjadi. Dulu saudara-saudara, ketika saya masih mahasiswa di Bandung tahun 66, suatu ketika datanglah Mr. Safruddin Prawiranegara ke Bandung. Beliau baru keluar dari penjara Madiun bersama Pak Nasih, Pak Nasir, Pak Mutakin dan lain-lainnya. Bicaralah macam-macam. Beliau kan garang gitu ya. Dia bilang kan, mengatakan begini. Ada istilah beliau pada waktu itu. Beliau menggunakan bahasa Belanda. Ya. Verplichte Diktatur. Diktator yang bertikat baik. Nah, salah satu gambarannya adalah sebetulnya dulu digambarkan dengan kekuasaan Chen Li Kuan Yew. Li Kuan Yew itu dianggap menjalankan kekuasaannya otoriter. Dan membangun rakyat Singapura menjadi rakyat yang berdisiplin dan sebagainya. Kalau beliau lepas bebas saja, malah kacau. Maka dia buat kendali-kendali. Tapi dengan etikat baik untuk membangun rakyat Singapura sehingga pada hari ini menjadi rakyat sejahtera. Jadi ada juga yang seperti itu, gitu ya. Nah. Tetapi meskipun demikian, sekali hukum itu dibuat, dia kekuasaan berada di bawah hukum. All subject to the law. Tidak ada kekuasaan di atas hukum lagi. Ya, dulu saudara-saudara ada satu konsep. Karena hukum itu dibuat oleh yang berdaulat, dan berarti kekuasaan yang mutlak itu, berarti hukum itu ada di bawah yang berdaulat. Tidak ada alasan bahwa saya harus taat pada sesuatu yang saya ciptakan sendiri. Tapi dalam perkembangan historis seperti tadi, Inggris, Jepang, dan di mana-mana, justru hukum mereka buat, okay, saya tunduk pada hukum itu. Nah, berkembanglah paham negara hukum itu. Hukum dibuat oleh rakyat yang mengatur kekuasaan. Ya, dalam dunia modern seperti itu. Ya. Tapi hukum tidak pernah sempurna, saudara-saudara. Kesadaran pemimpin, kesadaran kekuasaan penting. Saya ambil contoh, Amerika Serikat. Presiden yang pertama, Presiden George Washington. Dia adalah Bapak Republik, Jenderal yang berperan, yang berperang memenangkan perang dengan melawan Inggris. Ketika George Washington selesai masa jabatan kedua, dia diminta untuk yang ketiga. Karena Undang-Undang Dasar Amerika Serikat tidak mengatakan apapun mengenai batas itu. Hanya dikatakan presiden mempunyai masa jabatan 4 tahun bersama dengan wakil presiden. Jadi apa dia akan dipilih sekali, dua kali, tiga kali, empat kali? Sebetulnya secara harfiah, secara gramatikal, boleh. Tapi George Washington mengatakan, no, kita sengaja memilih bentuk republik. Karena republik itu adalah mengenal pembatasan-pembatasan. Yang tidak ada batasnya itu raja. Dia mengatakan seperti itu, Undang-Undang Dasar. Meskipun Undang-Undang Dasar mengatakan itu, tapi dia bangun apa yang dipraktekkan oleh George Washington itu menjadi praktek ketatanegaraan Amerika sampai ratusan tahun, lebih dari 120 tahun. Baru terlanggar pada saat
Presiden Franklin Delano Roosevelt, pahlawan Perang Dunia Kedua itu. Karena situasi perang macam-macam, sampai dia terpilih keempat kali. Yang keempat, baru 3 bulan meninggal. Karena itu, Presiden Truman, yang tadinya wakil presiden menggantikan Roosevelt, mikir, ini ternyata kebiasaan saja yang 100 itu tidak cukup, ini bisa dilanggar nih. Maka keluarlah amandemen ke-22 Amerika Serikat tahun 51 yang mengatakan, no, presiden tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan. Hukum yang mengatur. Jadi tergantung kepada kepentingan kita. That's the first question. Bung Hatta. Bung Hatta itu adalah orang ahli konstitusi luar biasa. Salah satu mata kuliah yang diambil meskipun beliau adalah abalah ekonom, belajar di Fakultas Ekonomi Rotterdam, tapi beliau mengambil mata kuliah hukum konstitusi. Jadi buku macam bukunya Montesquieu itu ada di luar kepalanya. Almarhum. Kita tahu bahwa semboyan revolusi Perancis itu adalah adalah liberty, equality, dan fraternity. Fraternity. Beliau mempunyai pandang, no, liberty penting, equality penting. Tapi dua-duanya tidak akan berarti apa-apa. Kalau tidak ada diiring oleh rasa persaudaraan itu, rasa solidaritas itu. Karena itu betapa pentingnya. Di sini letak pertemuan Pancasila itu dengan faham ini, yaitu kita katakan kekeluargaan dan gotong royong. Di sini pertemuannya. Karena itu Bung Hatta selalu bicara juga kekeluargaan. Dan salah satu alat ekonomi dalam paham gotong royong itu koperasi yang sekarang kita telantarkan gitu ya. Malah ngomong UMKM gitu ya, bukan ngomong tentang koperasi gitu ya. UMKM yang digital, bukannya bagaimana koperasi agar rakyat itu bisa self-help, kata Bung Hatta. Bisa mandiri, bisa punya harga diri. Nah, itu mestinya kita begitu, itu orientasinya. Tapi mungkin saya bisa dikatakan, ah itu konsep kuno lah gitu ya. Sekarang kan zaman baru, mungkin juga gitu ya. Ya. Sekarang contoh yang lebih ini, yang lebih konkret, yaitu keadilan dan korban seksual. Saya ingin cerita. Ketika saya masih di Dewan Pers, ada seorang anak perempuan di Bali dibunuh oleh ibu tirinya berkomplot dengan orang lain. Hanya ingin memperebutkan wasiat warisannya. Bapaknya seorang Perancis kalau nggak salah. Ketika akan pergi, kemudian membuat wasiat bahwa peninggalannya di Bali untuk si anak perempuan ini. Ternyata dia hidupnya ditelantarkan luar biasa dan akhirnya mereka dibunuh. Ketika pertemuan dengan pers di Jakarta, kan kita ada prinsip di pers itu. Kalau anak-anak itu tersangkut hal itu, maka identitasnya harus disembunyikan. Tidak boleh digambar-gambarkan, termasuk juga perempuan yang terlibat pidana. Maka saya kritik itu ada TV kita ketika ini sekarang sedang terjadi ada bintang film yang ada urusan dengan prostitusi itu meskipun cuma saksi ditunjuk-tunjukkan itu tidak boleh melanggar kode etik pers itu. Nah itu saya katakan di depan pertemuan besar pers itu saya katakan mengapa tidak boleh dimunculkan identitas anak ini untuk melindungi masa depannya. Tapi si gadis kecil di Bali itu tidak memerlukan masa depan lagi karena dia sudah dibunuh. Yang dia perlukan adalah keadilan. Karena itu saya katakan pada pers, boleh kita muat. Kita tuntut keadilan bagi dia. Akhirnya orang-orang itu dijatuhi hukuman maksimum 20 tahun. Jadi, saudara-saudara, termasuk keadilan seksual. Apalagi terhadap anak-anak.
saya sebagai mantan hakim, saya katakan kepada hakim, terhadap kejahatan terhadap anak-anak harus ada pemberatan. Sebagai saya tidak tahu, pertama anak-anak itu adalah tidak mempunyai daya lawan, orang yang sangat lemah, tidak bisa apa-apa. Kedua, kita tidak tahu apakah anak-anak itu akan jadi presiden atau apa. Apa nanti di kemudian hari? Mereka sudah bunuh duluan. Gitu ya. Maka saya katakan, mudah-mudahan ini ada hakim yang dengar, saya selalu minta agar kejahatan pada anak-anak dikenakan pemberatan. Perempuan juga begitu. Diperkosa dan segala macam, dia berdaya. Di Amerika ada beberapa kasus seperti itu dan saya tulis itu. Jadi, kita tidak boleh hakim, jaksa, polisi, mestinya kalau kejahatan pidana itu berkaitan dengan tindakan moral, mestinya harus unsur pemberatan lebih dikedepankan. Ya. Ya. Terakhir, saudara-saudara, mengenai masalah bagaimana tegaknya ketertiban. Saya kagum dengan penduduk London. Ketika diumumkan lockdown, dilepaskan. Silakan keluar. No, kata penduduk London, kami tetap di rumah aja. Kami tetap takut. Begitu orang gitu ya. Meskipun hukum sana mengatakan Anda bebas, tapi mereka melihat kepentingan tanggungjawab ketertiban sosial mengatakan, no, biarlah kami tetap di rumah. Sampai-sampai Menteri Keuangannya, kalau nggak salah, membuat seruan agar orang Inggris makan di restoran, agar restoran itu hidup. Kan begitu berani. Kita ini sudah dikatakan bahwa pakailah apa namanya itu protokol kesehatan, malah gaya kalau nggak dipakai itu gitu ya. Jadi saudara-saudara, ketertiban itu tidak semata-mata karena tangan besinya kekuasaan, tapi kesadaran publik itu sangat penting. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Prof. Bagir atas komentarnya. Sebelum ke Pak Rusli, barangkali ada closing statement. Barangkali Prof. Sudah cukup ah. Cukup. Oh, baik. Terima kasih. Biasa. Baik, kita lanjut ke Pak Dr. Rusli ingin memberikan komentar atas beberapa pertanyaan dari para peserta tadi. Silakan Pak Rusli. Terima kasih. Saya ingin garis bawah itu mengenai kebebasan dan persamaan tidak akan berjalan dengan baik tentangnya kebersamaan. Segera ini ya yang saya lihat dalam ada di Indonesia dulu perang 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum di zaman Undang-Undang Dasar 1950. Yang hari ini dalam undang-undang kita itu adalah luber judil, gitu ya. Ternyata di Undang-Undang 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum itu cuma menyebut jurdil itu adalah asas-asas kebersamaannya dengan itu kan menghasilkan pemilu yang sangat demokratis, yang dalam catatan sejarah pemilu di Indonesia dikatakan pemilu 1955 adalah pemilu yang sangat demokratis, artinya pemilu itu diselenggarakan dan asas yang berkesamaan, kebersamaan dan berkesamaan itu dalam pasal, kalau nggak salah pasal 57 undang itu. Nah jadi apa yang disampaikan oleh Bung Hatta almarhum tentang antara kebebasan, persamaan dan persaudaraan gitu ya, fraternity itu merupakan tiga serangkai yang tidak dipisahkan. Nah, saya kira dalam hukum-hukum ke depan gitu ya, yang akan mestinya memang juga prinsip persamaan dan kebersamaan ini yang perlu diwujudkan gitu ya. Sehingga nanti rasa kesamaan itu justru yang menjadi pendorong bahwa membuat hukum itu menjadi bagian dalam rangka apakah social engineering, apakah memang menstimulan masyarakat untuk menaati hukum itu sebagai kebutuhannya, atau karena memang membangun kesadaran hukum masyarakat yang tanpa hukum tadi gitu ya, tanpa ada perintah hukum. Jadi
tadi Bapak menyitir yang terakhir ya, boleh dibolehkan oleh ketentuan undang-undang untuk bebas, tapi mereka ini kan karena rasa kebersamaan itu tumbuh gitu ya. Ada barangkali ini yang kita bagaimana membangun kebersamaan gitu ya, sehingga tumbuh kesadaran atau tidak dengan hukum yang baik, kebutuhan itu adalah ketertiban, keteraturan dan sebagainya dari seluruh masyarakat. Mungkin itu saja Tata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rusli yang telah menambahkan beberapa komentar dari pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya yang terakhir, Bapak Dr. Arinto, silakan berikan komentar atas pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Silakan Pak Arinto. Ya, terima kasih Bu Dini. Saya tidak lebih pada teknis menjawab satu persatu, cuma ada satu hal yang menarik dari Prof. Bagir bahwa kita sebagai intelektual dan juga mereka-mereka yang sebagai kalangan cerdas itu tidak bosan-bosannya memberikan gagasan-gagasan besar itu terus-menerus. Seringkali orang bilang, wah ini kan idealis, kok ini kan nggak bisa dalam kenyataan sehari-hari. Jadi ketika dia bicara kekuasaan, ketika dia bicara solidaritas, ketika dia bicara persamaan, dalam bahasa Francio Leotard itu adalah gagasan-gagasan besar yang seringkali juga orang sudah mulai jenuh. Tapi karena kita ada sebuah tugas untuk lalu mengingatkan, dan itu harus berulang-ulang, bicara soal negara hukum. Jadi ketika bicara kekuasaan, ya, pengaturan, ya komitmen awal kita adalah ada bingkai, ada batas, ada guidance bahwa soal konstitusi. Nah itu sebenarnya sudah clear. Tapi seringkali kan ada pertanyaan berulang sehingga karena greget antara dasar dan dasolonya itu jauh banget. Itu utama. Soal yang soal bagi saya perempuan juga itu saya tidak bosan-bosan juga mengatakan inilah juga tugas negara dengan segala komponennya, namanya melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi lebih spesifik lagi adalah mereka yang rentan. Siapa itu? Perempuan dan anak-anak. Jadi ada semacam juga bandul yang sedikit ke untuk mereka-mereka yang lemah. Makanya itu menjadi perlindungan. Walau betul secara perspektif gender, misalnya katakanlah apakah tingkat ketika bicara soal kekerasan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, misalnya apakah ada empati para laki-laki terhadap perempuan? Ya kita percayakan dengan sebuah ketulusan, atau kita dorong terus para itu untuk melindungi yang namanya perempuan dan itu yang dan memang gagasan-gagasan besar seorang Hatta segitu dan sama masih sangat relevan pada sekarang. Jadi sebagai sebuah penutup, kita selalu diajak Prof. Bagir tuh memberikan kita bahwa ayo dong literasi kita tingkatkan sehingga kita punya wawasan yang lebih luas. Sehingga kita bisa berbagi dengan kebaikan bersama. Jadi saya memang kalau udah Prof. Bagir bicara itu tingkat literasinya tidak diragukan lagi. Dan dia sampai dengan umur sekarang, dia tetap terus membaca, berbagi, menulis. Itu yang kemudian menjadi sebuah elan vital seorang intelektual. Dan saya pengen betul misalnya punya roh, gitu, punya elan vital seperti berbagi. Gitu. Sehingga lebih banyak berbagi. Jadi begitu saja Bu Dini yang bisa saya sampaikan. Gitu ya. Monggo saya kembali lagi. Baik, Pak Arinto menambahkan komentar di acara kita. Ini tidak terasa ini Prof, 2 jam ini ngobrol-ngobrol, sharing. Alhamdulillah ini nutrisi yang luar biasa buat kita semua. Mudah-mudahan juga para peserta yang hadir di meeting Zoom webinar nasional kali ini. Ya, saya mungkin tidak bisa menyimpulkan karena keempat nanti. Bapak Ibu sekalian, yang jelas memang yang penting adalah barangkali kita perlu menghadirkan nilai-nilai, kemudian juga tadi
berkali-kali mengingatkan atau memberikan informasi kepada kita bahwa memang pemerintahan yang baik, demokrasi yang baik, hukum yang baik, memang itu harus didasarkan juga perusahaan salah satunya. Dan tentunya kita tidak ingin tadi juga yang disampaikan oleh Prof, barangkali indikator-indikator pembentukan hukum yang baik kita diadakan sehingga kita menjadi negara atau ciri pemerintah yang otoriter. Baik, Bapak Ibu sekalian, narasumber Bapak Profesor Bagirmanan yang hari ini telah hadir di ruangan dan mudah-mudahan membawakan manfaat yang sebaik-baik manfaatnya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Rusli Iskandar SHMH, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Arinto yang juga memberikan suplemen dari kajian atau dari perspektif lain. Tentunya penghargaan juga saya sampaikan kepada para undang. Ini stay terus ya, dari tadi hanya berkurang 2 orang saja. Dari pagi 100 peserta ini Profesor, dan mendengarkan dari pagi sampai di penghujung acara kali ini. Dan tentunya terima kasih kepada telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan jadi ladang ibadah kita. Tentunya kita berharap kita semua dalam keadaan sehat semua. Salam sehat, salam tangguh, memberikan pencerahan terbaik dan terbaik buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali pada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dr. Dini Dewi Henti SHMH atas selaku moderator dalam acara hari ini. Kepada Prof. Bagirmanan, terima kasih Prof. atas materi yang sudah disampaikan, pencerahan-pencerahan ilmu. Kepada Bapak Dr. Rusli Iskandar SHMH, terima kasih Pak Rusli atas pengetahuannya. Kemudian kepada Pak Arinto Dr. Cahyono selaku pemantik diskusi. Terima kasih Pak Arinto. Sama-sama Mbak Alan, terima kasih juga. Pemantiknya hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk info selanjutnya yaitu untuk e-sertifikat nanti akan dikirimkan melalui email masing-masing pada saat pendaftaran yang sudah dilakukan di Google Form. Dan kemudian untuk materi, dan juga untuk materi nanti akan juga disertakan di alamat email peserta yang sudah mendaftar. Baik, untuk penutupnya saya mohon kepada semua peserta untuk mengaktifkan kembali videonya. Kita akan ada sesi foto bersama. Mohon kepada para peserta semuanya yang tidak mengaktifkan videonya untuk mengaktifkan kembali videonya. Nah, kita mau ada sesi foto bersama. Baik. 1, 2, 3. Good. Mungkin di slide selanjutnya, oke? Okay. 1, 2, 3. Ada lagi? Di slide yang selanjutnya. Bagus. 1, 2, 3. Ya. Oke. Okay. Baik, setelah adanya sesi foto bersama, saya selaku host dalam acara webinar Eva Unis Baseri yang kedua ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para narasumber, moderator, dan pemantik diskusi, dan terutama kepada para peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, dan sampai jumpa di webinar Eva Unis Baseri. Sekian dari saya, selaku host pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atuh.